baik karena masih bersama kami di sana Halo Indonesia tidak bosan-bosannya kita selalu bilang bosnya sesuatu hal yang kreatif mm. dalam mengelola sampah mm. di sekitar rumah uh, kita itu menjadi suatu hal yang positif karena apa mm. karena bisa jadi itu mm -hmm. menjadi salah satu upaya kita untuk membantu pemerintah dalam menyukseskan program Indonesia Bebas Sampah tahun 2020 mm -hmm. yuk sama-sama kita lakukan itu dimulai dari skop yang terkecil mm -hmm. rumah tangga dan ini sudah dilakukan secara swadaya oleh warga di Pulau Kambing nih. Dengan Betul. mengelola sampah domestik mereka. Bukan hanya dalam satu bentuk. Kalau tadi kita Betul. lihat dari kerajinannya, kemudian tanaman hidroponik. Dan ada lima kegiatan lainnya. Uhum. Jadi memang multi talenta banget nih ya warga-warga ya, warga di Pulau Kambing. Kita kembali lagi ke Bu Vera. Bu Vera, kalau tadi kita sudah ngomong pelatihan, program segala macam. Mungkin pemirsa ada yang tertarik. Itu kayaknya jam gadangnya bagus ya. <laughs> ya. Harganya berapa ya kira-kira? Nah range harganya dari berapa ke berapa sih kalau di uh, Bang Sampah Kerabat? Pulau Kambing ini sendiri. Harganya itu mulai dari lima ribu rupiah uh -huh. terjangkau dengan tiga ya. ratus ribu. Oke. Okay. Okay, okay, kalau okay, mainan okay. Beko ini berapa nih Bu? Seratus lima puluh. Seratus lima puluh ya. Itu nah. sangat complicated sekali okay. sebenarnya buat buatnya ya. Ini hmm. bukan bahan bekasnya ya. Tapi bagaimana bikinnya sebenarnya? Itu betul betul. karyanya itu yang harus kita ya. mahalnya itu di apresiasi idenya dari apresiasinya. idenya. Hmm. betul ya. sekali. Ikut-ikut pameran gitu nggak Bu? Ikut. Ikut juga ya. ya. Di mana nih sejauh ini? Jadi kita kalau dapat info misalnya di mall atau di instansi mm. terkait, mm. ada yang kasih info ke kita pasti kita ikut pameran. Mm. Oke. Okay. Nah, ini kan banyak banget nih ya kegiatan kegiatannya kemudian hasil karyanya juga yang udah kelihatan aja sudah segini banyak gitu. Kira-kira uh, seberapa banyak atau seberapa besar sih uh, penghasilan warga terbantu gitu dengan adanya uh, pemasukan dari uh, apa kerajinan-kerajinan ini nih, Bu. Oh, kalau untuk dari sisi ekonomi mm. karena memang kerajinan guna ulang ini jujur aja mm. Peminatnya konsumennya kan belum terlalu banyak, mm -hmm. ya. Mm -hmm. Jadi kalau dihitung range nya per bulan berapa berapa profit atau omset mm -hmm. itu masih fluktuatif. Kadang mm -hmm. ada, kadang enggak. Mm -hmm. Jadi memang kami masih butuh pendampingan binaan dari dinas terkait bagaimana hmm. ini bisa menjadi uh, apa ya Suatu kegemaran hmm. untuk di, di kita bahwa uh, mengapresiasi kerajinan ini bukan untuk hanya sekedar kasihan hmm. tapi bagaimana digunakan okay. gitu terpakai di rumah hmm. okay. gitu sih hmm. itu belum bisa kita jawab karena memang uh, ya fluktuatif kalau untuk sayurnya itu masih bisa setiap setiap panen setiap 20 hari sekali pasti ada perputaran tapi kalau untuk yang kerajinan itu hanya menunggu PO atau kita bazar atau pameran atau diundang sekolah untuk bikin kegiatan tentang seni gitu tapi percayalah bahwasanya saya pernah baca artikel nih, Ren bahwasanya di Inggris itu ternyata ekonomi kreatif juga melampaui ya. lebih tinggi mm -hmm. daripada ekonomi konvensional. Berarti mm. ini kan salah satu bentuk dari ekonomi kreatif kita, apalagi Bekraf juga sudah Men semakin bincar ya. kan mensupport. Mm -hmm. Nah, kita doakan mungkin ini tahap-tahap awal lah ya. Betul. Oke, kalau berbicara tentang prospek sendiri, Bu Vera, sebenarnya Tadi kan Bu Fira bilang uh, dari dinas terkait. Nah sejauh ini bagaimana sudah pernah uh, digandengkan atau at least dilirik oleh dinas terkait untuk lebih mengembangkan bank sampah khususnya di kerabat Pulau Kambing ini sendiri. Oke kalau dari dinas terkait, ke dinas Lingkungan Hidup, mm -hmm. dinas KPKP, uh, dinas Kooperasi, memang sudah sudah mulai. Uh, apa, tahulah kegiatan kami, jadi sudah mulai ditawarkan kira-kira kebutuhan pelatihannya apa, pendampingannya apa, Alhamdulillah. Oke. Tapi artinya justru jalan dulu, inisiatif dulu dari warga sekitar, akhirnya baru sesudah ini berjalan, kemudian menarik perhatian dari, apa, yang lebih luas lagi, termasuk pemerintah juga ya, Bu? Baru dilihat. Jadi memang, harus uh, mulai dulu, karena iya. kebanyakan uh -huh. memang sebenarnya nggak salah juga, ya, uh -huh. pemerintah, karena kebanyakan, kalau pemerintah yang instruksikan, uh -huh. itu insya Allah, gak Jalannya pada awalnya aja, nanti setelahnya masih nunggu instruksi. Nah ini yang mungkin bikin capek ya, pemirsa juga capek. Nah ketika mereka tahu bahwa kami berkegiatan dari bawah bottom up gitu ya, dan ini sebenarnya tidak ada honor, tidak ada apapun rutinitasnya dari jam pagi sampai sore setiap hari. Itu buat apresiasi karena barang sampah yang ada di Jakarta yang jam kerjanya dari Senin sampai Sabtu baru ada di Pulau Kambing wow. Wow. luar biasa wow. banget ya ini habit untuk uh, community development benar-benar sudah terbangun ya Insyaallah ya. Senin okay. sampai Sabtu dengan yeah. sangat luar biasa sekali banyak kegiatan hmm. sejauh ini bu Uh, Kalau tadi dibilang kan luar biasa ya mm. uh, start, Started from scratch gitu lah. Mulainya yeah. dari nol banget gitu Ada yeah. tidak yang selama ini kemudian Ya kita tidak usah berbicara tentang penghasilan yang tinggi-tinggi banget lah Tapi yeah. seperti tadi Ibu bilang Karena masih dalam progres Ada tidak yang memberikan feedback ke Bu Vera langsung Atau ke teman-teman Atau cerita deh curhat-curhat Aduh ini Alhamdulillah udah bantu Setidaknya untuk E, tabungan keluarga hmm, atau yeah. buat jajan anak hmm. atau nambah buat e, beli beras gitu nggak sih Bu? Ada, jadi hmm. di, di kita ini 20 ini kan semuanya harapannya produktif, hmm. jadi berkegiatan untuk lingkungan, tapi dampaknya sisi ekonomi ke kita hmm. harus ada, hmm. e, nggak besar ya minimal pada saat dia butuh mau beli beras ada, ada. Okay. E, yeah. eh lagi butuh untuk bayar kuliah anak ada hmm. gitu. Jadi enggak oh. banyak Berarti kan nambah ya? semangat-semangat oh, okay. juga ya. kedepannya masih ada mimpi-mimpi apa, Bu? Dari Bu. Iya, banyak ke... kotanya banyak mimpi ya? apa aja okay. nih. Oke, boleh disebutkan uh, beberapa. Oh, satu aja. Ini siapa tahu terwujud dalam pemberkatan kami. Amin. Dilihat mana ya? Jadi harapan saya sih di 2018 ini Uh, wisata edukasi yang sudah kita canangkan di 2017 hmm. sudah mulai bisa terekspos dengan baik ke hmm. semua unsur lini hmm. yang ada di Jakarta supaya nanti tahapan edukasi dari mulai sekolah hmm. ya sekarang program sekolah hmm. belajar luar kelas kan sudah mulai digaungkan hmm. harapannya sih nggak usah jauh-jauh ya keluar kota yang ada bikin capek. Nah, coba belajar di Pulau Kambing ini langsung permasalahan di rumah siswa itu sendiri. Itu yang kita harapkan. Okay. Ya. edukasi, hmm, bisa terjun langsung yeah. membantu lingkungan. Oke, okay. terima, terima, terima kasih, buat aslinya. Dan semangat terus dengan teman-teman dari Pulau Kambing Insya Allah. untuk memberdayakan sampah demi lingkungan lebih. Salam untuk teman-teman ya. Yep. Baik. Pemirsa jangan kemana-mana karena sesudah jeda yang satu ini kami juga masih punya banyak informasi menarik lainnya. Karena itu tetap bersama kami di Bincang Halo Indonesia.